Ini adalah spot yang paling keren untuk kita nunggu Argo Lawu di pagi ini. Sebentar lagi 8.27 dari stasiun Klaten. Mungkin 5 menit lagi kita akan melihat Argo Lawu dari spot yang paling keren. Di belokan di sebelah timur Stasiun Prambanan. Kita akan menunggu di sini. Lihat kedatangan Argo Lawu yang akan melewati Stasiun Prambanan. Ini spotnya keren, guys. Spotnya elok. Spot terbaik untuk kita nikmati Argo Lawu. Lihat pemandangannya, keren sekali. Wow. Kita akan menunggu di sini, guys. Spotnya keren. Sebentar lagi sudah akan sampai ke Argo Lawu. Kita akan melihat dari spot yang paling cakep.
Marco Willis terlambat ditarik oleh CC toko yang lebih lama. Thank you.
mendung guys, sore ini hujan rintik-rintik. Dan jam segini itu biasanya yang lewat adalah kereta eksekutif Sancaka jurusan Surabaya. Dari arah Jogja menuju Solo. Ternyata bukan kereta Sancaka, ini kereta Malabar. Kereta Malabar ini baru pertama kali ini melihat. Liputan kali ini gitu di tengah mendung, perbukitannya tidak kelihatan. Sudah terdengar semboyan 35 dari kalau biasanya jam segini KA Sancaka. Tadi barusan lewat Malabar. Apakah Malabar tadi suatu paket khusus, perjalanan khusus, kita nggak tahu, tapi kalau jam segini memang jamnya Sancaka. Kita tunggu sebentar. Saat ini kereta sudah sampai di stasiun Prambanan dan biasanya tidak berhenti. Dari kejauhan suaranya sudah mulai nampak. Kabut menyingkir dari bukit, sudah kelihatan dikit-dikit. Kita tunggu. Sore ini bre yang mau lewat. Betul sekali, yang lewat adalah KA Sancaka yang tadi didahului oleh KA Malabar. Baru hari ini KA Malabar melintas. Jadi tadi salah dugaan, kirain Sancaka yang pertama tadi, ternyata Malabar, dan ini Sancaka baru saja lewat.